Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pita cukai dan peredaran rokok ilegal, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD bekerja sama dengan Bea Cukai memberikan sosialisasi pita cukai rokok dan peredaran rokok. Diharapkan masyarakat bisa membantu dan menolak jika ada rokok tanpa pita cukai. Narasumber dari kantor Bea Cukai Bojonegoro. Peredaran rokok tembakau tanpa pita cukai ataupun berpita cukai palsu berpotensi menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, Satgas TMMD bekerja sama dengan Bea Cukai dan Satpol PP untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Jatimulyo, sasaran TMMD. Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di mana rokok yang legal dan ilegal. Pasalnya, rokok legal ini bisa diedarkan, sedangkan rokok ilegal dilarang diedarkan. Rokok ilegal ini dapat merugikan negara, sehingga masyarakat nantinya dapat membedakan rokok legal dan ilegal. Sehingga saat melihat rokok ilegal tanpa cukai rokok, maka bisa langsung dilarang dan dilaporkan. Kami bersinergi dengan teman-teman Satpol PP dan juga TNI itu dalam rangka memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang rokok ilegal. Oke, seperti itu. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya mengedukasi masyarakat bagaimana dalam memasarkan atau mengkonsumsi jenis-jenis rokok mana yang legal dan bisa membedakan mana rokok yang ilegal. Kenapa bisa harus dilakukan edukasi seperti itu? Karena salah satu penerimaan negara itu melalui cukai menggunakan pita cukai yang legal. Jadi kalau masyarakat memahami, mengerti, bisa tahu ciri-ciri pita cukai atau rokok-rokok yang ilegal, nah penerimaan negara bisa lebih optimal. Perlu diketahui, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD adalah program terpadu dan lintas sektoral yang dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam akselerasi pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, tujuan utama pelaksanaan TMMD adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Mulyanto, Surabaya TV.